Yo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gua ya, Libeta ya, sahabat Lingling, Longlong. Apa kabar semuanya? Udah lama gua nggak update video nih Pak Bos ya. Nah ini banyak apa ya? Teman-teman bilang kok update lagi dong konten YouTube ya. Nah, ini kita coba ngupdate lagi lah, ini seputar branding lagi lah Pak Bos ya. Karena tadi gue ada bikin story mau branding, kira-kira mau dibikin konten apa enggak. Itu rata-rata 90% food bikin konten. Nah oke, kita bikin konten sekarang ya Pak Bos ya. Yang mau kita branding ya Pak Bos ya, 4 pasang ya, 4 pasang, 2 pasang blue rim dan 2 pasang red koi Cooper Galaxy ya Pak Bos ya. Nah jadi kita ada main serian color juga ya Pak Bos ya, selain blue rim. Nah jadi yang kita mainkan, maksudnya yang kita breeding ini indukan-indukan yang terbaik ya Pak Bos ya. Lu penasaran indukannya nih, gua show indukannya ya Pak Bos ya. Nah nih, ini sudah kita bikin 4 pasang ya. Nah seperti biasa Pak Bos, ini udah kita kondisikan airnya kemarin di ember ya, kita kasih aerator sama ketapang dan garam ikan secukupnya ya Pak Bos ya. Sampai 1 hari kita kasih aerator biar kandungan airnya mengurai ya Pak Bos ya. Yang penasaran mungkin bisa lihat video lama gua ya, gua tadi nggak sempat share itu ya. Jadi ini indukannya ya Pak Bos ya. Nah nih indukannya, kita mau kawin ini R5 dan R6 ya bosku ya. Tuh, nah ini femalenya tuh. Nah ini R6 Pak Bos tuh ya tuh. Nah ini R5 si bicolor ya tuh. Nah ini femalenya Pak Bos, femalenya semua indukan-indukan pilihan ya Pak Bos ya. Nah sering berkata Pak Bos, calon cara pilih indukan yang bagus gimana buat blue rim. Nah cara pilih indukan yang bagus ya, intinya jangan yang bocor ya Pak Bos ya. Terus pilih formnya yang bagus, yang dasinya apa ya, nggak ngangkang ya, nggak kebuka ya, nggak kebuka, biar faktor keturunan anaknya dasinya nanti cakep-cakep Pak Bos tuh. Yang penasaran nanti red koi galaxy gua nih, gua show juga nih Pak Bos tuh ya tuh. Nah nih gua masih baru lah di warna Pak Bos, tapi ya semoga nanti anak kalian cakep-cakep ya Pak Bos ya. Tuh ini indukannya, lalu nilai sendirilah Pak Bos ya, mainnya, bukaannya. Yang ini udah, kenapa gua pakai kode kos 1? Ini udah gua breeding 1 bulan yang lalu Pak Bos. Ini mau kita lanjut ke breeding kedua ya. Breeding kedua. Nah, yang kemarin ini femalenya ini Pak Bos. Ini 01 femalenya. Nah. Tuh, ya. Ini femalenya juga nih. Oh, cakep kan red coin-nya Pak Bos. Nah usia breeding ini kita kasih di usia 5 bulan Pak Bos ya, 5 bulan up nggak masalah, yang penting jangan 3 bulan, kalau 3 bulan terlalu muda Pak Bos, nanti anakannya menurut gua banyak cacat dan sakit, dan nanti banyak yang prematur Pak Bos, karena sel telur betinanya tidak sempurna ya Pak Bos ya. Nah jadi ini sudah kita siapkan, kita masukkan ya indukannya ke sini ya, kita masukkan male-nya, dan kita sudah siapkan nih, mana tadi ya wadah. Nah ini nih. Nah, wadah untuk penjodohannya ya. Nah kita bilas di sini Pak Bos biar hilang-hilang debunya. Nah kita bilas ya biar bagus. Nah ini ikan-ikan warna gua, ikan-ikan multi gua Pak Bos ya, blue rim di rak bagian sana ya. Jadi kalian sering bilang, Pak Bos, breeding di ruang berisik nggak apa-apa ya. Nah, ini kita di toko Pak Bos tuh, sambil jualan ya. Ini kadang toko saya. Ya Pak Bos ya. Oke, kita masukkan indukan pejantannya dulu ya. Tuh, pejantannya cakep Pak Bos ya. Tuh ya.
Nah, nih kita berserokan sudah, Pak Bos. Kita masukkan dulu ini si R5 kita. Tuh, R5. Tuh ya. Tuh. Female-nya lagi. Nah, female-nya kita siapkan dulu ininya. Di sini, tengah-tengah. Oh iya, ada yang lupa gua, Pak Bos. Lupa siapin plastiknya. Plastik untuk dia, media untuk dia bikin busa. Nanti gua tempel di sini ya, nanti. Ini gua masukkan dulu female-nya lagi. Kita masukkan female-nya. Ini female agak gede sedikit daripada male-nya, Pak Bos. Semoga enggak jadi KDRT ya. Tuh. Tuh. Cakep ya, Pak Bos ya. Tuh, ada pengunjung toko, Pak Bos, tanya channel YouTube gua, Ansia. Tuh. Oke ya, kita bikin untuk medianya. Ininya kita lupa ya gabungnya, Pak Bos ya. Kita penggabungan lagi, tapi ini kita cut aja nanti biar video nggak terlalu lama, Pak Bos. Kita mau bikin plastik media untuk buat busanya dulu ya. Nah, Bosku, plastiknya udah kita buat ya. Sorry ya, agak berisik ya, Pak Bos ya, karena lagi sambil jualan tuh orang rumah di toko. Kita tinggal sebentar suruh orang rumah yang jual ya. Kita fokus bikin konten dulu buat kalian nih, Pak Bos. Nah, jadi kita mau nempelinnya, Pak Bos. Ya, 14,5 tadi mesinnya. Tuh, kita nempel sini. Jadi setiap itu kita buat, kita kasih. Ini taruh di sini aja. Sorry ya, videonya agak-agak goyang-goyang karena pegang kamera sendiri, Pak Bos. Terakhir nih satu lagi. Pojok. Kita bikin pojokan itu di semua, Bosku. Ini biasanya gue penjodohan di sore hari, Pak. Di pagi hari ini nantaran gue nggak sempat, jadi penjodohan ini jam 2 gue nih, Pak Bos. Ya, ntar kita masukin lagi yang ini red coil ya. Oh ya, Pak Bos, tadi kan red coil itu ada 01 yang udah pernah gue breeding. Nah, jadi gue mau coba ke 02 lagi, Pak Bos ya. Nah, kemarin 01 sudah dapat keturunan, kita mau coba 02, nanti kita mau lihat hasilnya mana yang bagus, Pak Bos, genetiknya mana yang bagus ya. Nanti genetik yang bagusnya yang itu nanti kita buat calon indukan lagi, Pak Bos. Kita cross ke 02 ya ini. Nah, yang 01 ini kita cross ke sini, Pak Bos, yang masih perjaka ini. Kali ini udah janda satu kali, Pak Bos. Amsyong. Ya. Oke. Masukkan ke dalam solite dalam tank breeding ya. Tuh lihat tuh red koi cooper kita ya. Lah, sedepol. Nah, ini female-nya juga. Female nanti kita masukkan male-nya dulu. Nah, ini. Oke, ya sudah masuk. Selanjutnya kita masukkan untuk tempat penjodohannya, Pak Bos. Kita sengaja dekati dengan busa, Pak Bos ya, biar dia nggak jauh-jauh nanti bikin busanya. Ya,
Ini udah masuk. Oke. Kita masukin yang pertama dulu. Tuh female-nya. Nah, sebelumnya itu female-nya udah kita cor juga Pak Bos ya. Tuh, udah full egg tuh. Tuh, semoga anaknya nanti banyak ya. Tuh. Oke, udah semua nih. Mana nih jantannya? Oh, itu di pojokan tuh. Nah, ya. Semoga nanti coba bikin busa tuh, jantan udah mulai bikin busa tapi di pojokan sana, dia enggak mau di sini, Pak Bos. Enggak apa-apa, yang penting dia bikin busa ya. Tuh. Nih. Tuh. Ini lagi. Udah proses seperti ini kita tutup Pak Bos ya, jangan kita lihat-lihat ya, nanti mata lu bintitan Pak Bos kalau lu kebanyakan lihat. Enggak lah, bercanda, nanti kalau lu lihat dia malah stres, jadi enggak jadi Pak Bos ya, jadi jangan dilihat sampai nanti sore kita mau proses penggabungan ya. Besok kita gabungkan fokus penggabungan sama berhasil nggak berhasilnya ya, konten selanjutnya ya. Tutupnya harus agak rapat Pak Bos, nanti takutnya dimasuk predator ya. Predatornya apa? Jepang? Cicak ya, hati-hati cicak. Cicak itu predator untuk burayak ya Pak Bos ya. Oke, ini udah selesai semua. Nanti kita bersih ini semua. Ya, masih berantakan. Sip. Oke, nah Pak Bos, sekian video tutorial cara penjodohan ikan cupang ala libeta ya Pak Bos ya. Ala libeta. Benar, semua cara itu sama lah Pak Bos, paling beda-beda tipis ya Pak Bos ya. Jadi kalau menurut lo ini info bermanfaat, tinggal lo like, komen, dan subscribe ya Pak Bos. Jangan lupa share ya, jangan pelit-pelit subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya, nggak bayar ya Pak Bos ya. Oke, gua akhirin dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cupang Indonesia, salam ekek, salam lingling, salam longlong, amsyong bosku, bye bye. Cupang masih musim nggak ya? Ya jelas masih musim dong Pak Bos ya. Dibawa hobi, jangan dibawa jadi beban ya Pak Bos ya. Bye bye.